Karena ketika seseorang berdoa memohon kepada Allah, dia sedang menggantungkan seluruh harapannya. Dia menggantungkan seluruh keinginannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menggantungkan seluruh harapan, keinginan hanya kepada Allah, inilah bentuk totalitas dalam ibadah. Nah, orang-orang yang diancam oleh Allah adalah orang-orang yang tidak mau berdoa. Makanya jemaah sekalian Allah muliakan, kalau kita sudah salat, jangan buru-buru kemudian meninggalkan salat. Sesibuk apapun kita, maka jangan lupa untuk berdoa. Selesai salat itu berdoa. Karena di antara waktu-waktu yang diijabah oleh Allah adalah waktu ketika kita dalam majlis setelah melaksanakan salat. Ini kadang kita saking sibuknya, selesai salat lupa berdoa. Ibu-ibu di rumah saking banyaknya pekerjaan ini, pekerjaan itu, selesai salat lupa meluangkan waktu untuk berdoa, lupa bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tinggalkan doa, terutama selesai salat. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah benci kepada mereka. Justru yang disenangi, yang dicintai oleh Allah adalah mereka-mereka yang terus berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita berdoa meminta kepada Allah, Allah semakin senang, semakin cinta. Tuh, beda dengan manusia. Ini kalau manusia semakin sering orang meminta, maka orang itu disenangi atau dibenci? Hah? Dibenci. Dikit-dikit minta. Tuh, sama manusia. Tapi kalau sama Allah, justru semakin sering kita meminta kepada Allah, Allah semakin cinta. Dan mukapan pun datang kepada Allah, Allah tetap membuka pintunya. Silahkan datang, silahkan ngadu, silahkan curhat, mau kapanpun. Enggak ada kata Allah, Allah sibuk, enggak mau dengerin doa kita itu. Ada enggak? Enggak. Apakah Allah enggak mau mendengarkan curhatan kita? Enggak. Mau kapanpun. Beda dengan manusia. Kalau ibu datang ke rumah teman jam 2 malam ketuk pintu, tok, assalamualaikum, mau minta bantuan, kira-kira itu teman kita, kira-kira genggrutu enggak? Mungkin sekali sih enggak. Besok malam datang lagi. Jam berapa? Jam 2:30. Mungkin kedua kali masih dimaklumi. Hari ketiganya datang lagi. Hah? Kebanyakan kosong. Enggak dibukain pintu. Ini orang enggak tahu diri katanya. Betul enggak? Itu manusia. Tapi kalau sama Allah, mau kapan saja. Justru Allah nungguin kita. Tuh, hanya saja yang ditunggu-tunggu enggak mau dah. Tuh. Jam 1:30 malam kita datang kepada Allah, Allah siap enggak mendengar curhatan kita? Iya, bangun jam 1:30 curhat sama Allah. Jangan curhat di medsos.
Ini subhanallah, ternyata ada yang bikin statusnya jam 1:30 malam. Ya. Ya kita sih berbaik sangka, jangan-jangan memang juga sholat tahajud. Kalau mau curhat sama Allah, mau jam berapapun, datang kepada Allah. Mau jam 1 silahkan, jam 1 malam, jam 2 silahkan. Bahkan disebutkan Allah turun pada sepertiga malam untuk melihat hamba-hambanya. Wa hal min sa'ilin fa'utiya lahu, adakah di antara hamba-hambaku yang meminta kepadaku, aku akan berikan apa yang dia minta. Tuh. Wa hal min mustaghfirin fa astaghfiru lahu, adakah di antara hamba-hambaku yang datang sepertiga malam kemudian mereka meminta ampun, bertaubat kepadaku, maka aku akan terima taubatnya dan aku akan ampuni dosa-dosanya. Kapanpun kita datang sama Allah, Allah siap menunggu kita.